Sobat Mumtaz, perkenalkan nama saya Revan Arya Cendekia, kelas 4 SD Muhammadiyah 3 Asalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mumtaz, kali ini saya akan membuat roti mayo. Bahan yang kita butuhkan adalah mayones, saus sambal, roti tawar yang sudah dipipihkan, tepung terigu panir, sosis yang sudah matang, telur rebus, dan larutan tepung terigu. Lalu Sobat Mumtaz, pertama-tama kita campur mayones dan saus sambal dulu. Setelah kita campur, step pertama kita taruh roti tawar ini, step kedua taruh sosis ini, step ketiga taruh roti telur rebus, step keempat taruh campuran yang tadi ke dalam sini, step kelima kita gulung roti tawar ini dan kita pencet agar tidak ada yang bocor. Step keenam, kasih larutan tepung terigu di sini. Jangan lupa dibalik ya. Step ke-8, taruh ini ke tepung panir dan kita pencet. Lalu jangan lupa kita balik ya. Begitu selanjutnya. Dan ini hasilnya Sobat Mumtaz. Jangan lupa ditaruh di kulkas 1 jam sebelum menggoreng. Sekarang waktunya kita menggoreng. Hai Sobat Mumtaz, sekarang waktunya penggorengan. Nyalakan api sedang, jangan besar-besar ya. Tunggu sampai mendidih. Lalu taruh ini di sini. Tunggu sampai matang dan kering. Jangan lupa dibalik ya. Kalau sudah kekuningan, lalu kita langsung angkat. Jangan lupa matikan kompornya ya. Dan ini dia hasilnya. Mas Kicop, mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Terima kasih Sobat Mumtaz telah menonton video saya. Salam dari saya, to the best, for the best. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.